I wake up every minute with a fever dream. I push a mind to a limit where it needs to feed. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns out with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss, see. I got my mind on the facts, I'm a python. Grab what I like real fast, choke until I have everything I attack. Everything that I lack, everything that I want. And I see, matter of fact. Cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest it. Guys, jadi aku tadi tuh pulang kerja terus mampir ke sini ya. Jadi aku mau ngajak kalian buat ngicipin apa sih rasanya tahu Sumedang itu. Jadi buat kalian yang daerah mana ya, nggak tahu aku juga sih belum pernah makan tahu Sumedang nih. Jadi ini tahu Sumedangnya guys. Jadi ini lontongnya, lontong ya, lontong, makan lontongnya nih. Isinya daun tuh. Pas jadi lontongnya begini ya guys ya. Oke guys, aku mau makan lontongnya dulu. Jadi lontongnya ada item-item ini, aku nggak tahu isinya apa, nanti aku mau coba tanya ibunya ya. Dan ini tahunya, kita mau makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo ma'am. Enak deh, beneran. Dia tahunya sih nasi ditambah ini ya. Jadi ini tuh lontongnya dari nasi campur. Ya. 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 Ya.
diajarin sama ibunya gimana ya bumbunya kalau bisa enak tahu Sumedangnya. Assalamualaikum. Dengan ibu siapa? Ibu Alifa. Dengan ibu Alifa, guys. Ibu Alifa ini asli Sumedang atau Serang, Bu? Saya dari Tangerang. Oh, dari Tangerang, guys. Jadi ibu Alifa ini dari Tangerang tapi jualan tahu Sumedang di Serang ya, guys ya. Kenapa Bu kok ditanyain kok dinamain tahu Sumedang? Ya karena emang tahu Sumedang itu emang hasilnya dari Sumedang. Oh gitu. Apa ya. Beda tahu-tahu yang lainnya sama tahu Sumedang? Beda. Bedanya di mana Bu? Tahu Sumedang itu asli kacangnya, nggak pakai campuran. Kalau tahu pasar kan ada campurannya. Kalau ini dari sari kedelai asli. Oh gitu. Ya. Makanya rasanya enak ya. Oh iya Bu, kenapa kok makannya pakai lontong? Ya biar ada pasangannya gitu. Oh biar ada pasangannya guys, tahu sama lontong yang tadi saya makan guys. Yeah. Bu gimana ini menghadapi gempuran minyak mahal nih pas lagi kan goreng tahu nih pasti pakai minyak goreng ya guys, gak mungkin pakai pasir. Gimana ini Bu, kok di tengah-tengah minyak yang mahal, mengatasinya gimana? Biasanya jual seratus, sekarang naikin 100. Oh jadi untuk mengantisipasi guys. Tetap berjualan terus, jadi di masa-masa sulit minyak, ibu ini cuma menaikkan 100 perak ya Bu ya? Iya, bukan hanya minyak aja yang naik, tahunya juga naik. Oh, tahunya juga hanya naik, guys. Kedelainya juga naik. Oh gitu, jadi ibu ini hebat, guys. Untuk tetap berjalan, dia mensiasati dengan apa-apa semua mahal. Jadi cuma dinaikin 100 perak, guys. Oke, Bu, terima kasih. Selamat berjualan dan semoga sukses terus ya Bu ya. Oke guys, itu tadi wawancara aku bersama Ibu Alifa yang jualan tahu Sumedang. Untuk daerah untuk kalian nih, sorry, untuk kalian daerah Kota Serang dan sekitarnya, ayo mampir di tahu Sumedangnya Bu Alia, sing enak, sing geremet-geremet ndek lidah. Oke guys, terima kasih, jangan lupa tombol merah ditekan subscribe. Wes cukup sama ini bae videoe teko Dik Paimo makan tahu Sumedang yang kinul-kinul. Buat kalian yang belum pernah makan tahu Sumedang, cepetlah diserbu tahu Sumedang yang bikin lidah kalian bergoyang-goyang. Oke guys, terima kasih. Ojo lali ditempelno jempol merahmu dan ojo lali ditinggalkan jejak komentarmu agar terkesan di hatinya Dik Paimo. Dan terima kasih buat kalian sudah nonton video Dik Paimo. Saksikan video Dik Paimo selanjutnya tentang kuliner-kuliner apa yang akan dimakan Dik Paimo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.